Halo guys, what's up? Balik lagi sama saya, balik lagi sama Joe SK. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya yang di Indonesia baik-baik dan sehat-sehat. Nah, kali ini kita bakalan nge-review ya, nge-review Liberty Street buat batch 3 ya. Kita lihat ada apa aja yang udah saya beli, yang udah saya pesen, yang udah saya order ya, dari pasar loak, dari online. Dan kita juga sama-sama tahu ya, kita udah nonton semua videonya, saya nyarinya di mana, terus harganya berapa, kalian juga udah tahu semua. Yuk, jadi gimana video review nya, ikutin terus video ini. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita mau nge-review celana ya. Beberapa celana kemarin saya udah beli juga di pasar loak ya. Ada sekitar 15 kalau nggak salah celana dikis 874 semua. Saya nggak beli yang lain karena 874 tuh yang paling laku di Amerika dan saya pengen apply itu di Indonesia gitu ya. 874 semua ada 15, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji ya guys ya. Saya punya 4 warna hitam, terus 3 warna kaki, dan sisanya warna silver. Pengen tahu ininya kali ya, ukurannya apa aja. Yang warna hitam, kemarin banyak banget yang nanya warna hitam ya. Jadi yang warna hitam saya punya 34, 32, itu 1, 874 ya, original. Ini baru ya guys ya, kemarin banyak banget yang bilang, itu kok bekas harganya segitu? Enggak, ini enggak bekas, ini baru guys. Jadi brand new. Dikisnya brand new, baru dapat dari supplier yang jual di pasar loak ya. Yang ini adalah 4228. 4228. Ini enggak ada kayak kertas gininya. Mungkin udah copot jadi ditempel kayak gini. 4228, 874 working pants. Terus yang ini relax fit. Cuman satu, saya nggak dapat lagi relax fit. Beda model sih sama 874, cuman sama-sama, hampir sama sih bentuknya. 874 sama relax fit. Twill work pants. Ini 3232 guys. Kemarin juga banyak yang nanya nomor kecil dan nomor gede di atas 40. Yang ini saya dapat 4228 ya. Terus ini 3232. Terus yang terakhir, ini berapa nih? 3432 guys, oke? Jadi yang hitam, kalau misalkan kalian lupa bisa diulang lagi videonya. Jadi itu 4 warna hitam, terus yang warna kakinya. Kenapa saya beli dikis lagi? Karena dikis yang kemarin tuh habis, sisanya cuman work pants yang warna coklat, yang thrifting, yang pemakaian saya pribadi. Itu belum kejual, itu masih ada. Kalau nggak salah saya nggak tahu kenapa nggak pada mau warna coklat gitu. Padahal warna coklat di sini laku banget gitu. Ini warna kaki 3232. Terus ini 3432. Warna kaki juga. Yang ini 3232 lagi. Jadi kaki itu kebanyakan nomor-nomor kecil ya. Gitu. Nah, sekarang silver nih. Silver saya punya banyak silver ya. Jadi ada 3430. Terus nah, ini yang nanya di atas nomor 40. Saya punya 4232 warna silver ya. Terus kemarin juga ada yang nanya, bang di atas 36, nomor 36. Ini saya punya 3832.
Abis itu 34-30. Abis itu 32-30 ya. Terus ini 34-32, ya sekitaran 30-an lah nomornya. 30-an sampai 40-an nomornya. 34-30 lagi guys. Sama yang terakhir, saya punya 36-32. Kalau saya pribadi pakai apa? Saya pakai 36-28. Itu yang saya pakai sekarang. Warna coklat. Oke, jadi segitu aja review buat celana Dickies. Saya punya 15, jadi siapa yang mau silakan siap-siap dari sekarang, ditunggu. Saya bakal ngirim pengiriman sekitar 2 mingguan lah ke Indonesia ya. Oke, next kita bakalan review jaket. Oke guys, sekarang kita move. Kita sekarang pindah ke jaket. Saya punya 2 jaket ini guys, jaket FFA. FFA itu kepanjangan dari Future Farmers of America ya. Jadi itu adalah sebuah organisasi yang kalian harus jadi member buat dapetin jaket ini gitu ya. Bahannya corduroy guys, corduroy. Kayak gini ya bahannya ya, tuh. Saya punya Utah, satu dari Utah, satu dari Florida gitu ya. Ini lambangnya gede banget, FFA. Dua-duanya sama. Tapi yang satu, nomor 42. 42 tuh kayak bisa dibilang L ya, large 42. Ini dia guys, seperti ini labelnya, tagnya gitu ya. Terus yang kedua ini made in Vietnam, seperti ini tagnya, FFA 1928 kalau kalian bisa lihat nih. Terus yang ini, yang dari Florida khusus, itu saya kasih bonus pin FFA. Jadi kalian kalau misalkan beli ini dapat pin juga guys dari FFA. Ini kayaknya jarang dapetin pin kayak gini. Ini udah nempel, dari saya beli udah nempel. Jadi bonus buat kalian yang beli jaket FFA dari Liberty Street yang Florida ini ya. Ini juga banyak yang dicari, banyak juga ditanya sama teman-teman kemarin. Bang, ada jaket FFA nggak? Nah ini saya baru dapat jaket FFA dari teman saya yang jual. Dari supplier juga, thriftingan. Nah ini modelnya tuh, si pinggangnya tuh lebih pendek daripada si tangannya. Saya kasih ide apa yang saya maksud nih. Nah, jadi seperti ini guys, si jaketnya tuh guys. Jadi pinggangnya tuh memang pendek. Pinggangnya tuh memang sepinggang kita gitu loh. Ini 42, ini L. Jadi tangannya tuh nggak kegedean kan, ngepas gitu. Cuman memang pinggangnya tuh lebih pendek daripada tangan. Lihat deh. Gitu kan? Seperti ini, belakangnya kayak gini. Kayaknya dua-duanya ini dari manufaktur yang berbeda gitu loh. Nah, yang satunya ini dari Utah guys, Utah. Yang satunya ini dari Utah, nomor 42. Namanya Steve. Ini setiap jaket FFA biasanya ada namanya guys ya. Jadi Steve Gotis dari Utah, South Summit. Terus yang satunya Florida. Bawahnya DeSoto. Ini Amber Stordal. Nah ini yang satunya seperti ini. Kalau dipakai kayak gini guys. Tuh. Si pinggangnya pendek kan. Jadi memang seperti ini modelnya. Jadi ini tuh kayak modelan Y2K gitu ya. Tahun 2000-an. 99-2000-an. Corduroy jacket FFA guys. Jadi saya punya 2. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan jaket FFA ini, bisa dibeli di Liberty Street batch ketiga. Nanti kalau udah nyampe barangnya, oke? Okay? Oke guys, next saya punya jaket Carhartt. Tadi udah ada 2 jaket FFA ya. Nah sekarang saya punya jaket, 2 jaket dari Carhartt ya, vintage. Kalian juga udah tahu videonya juga ada gitu loh. Jadi kalian kalau belum nonton videonya silahkan nonton. Saya punya 1 jaket, 2 jaket vintage dari Carhartt. 1 Michigan, 1 Detroit ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu Michigan. Michigan warna coklat, distress, kondisinya distress. Jadi distress tuh kayak ada robek-robek seninya gitulah, bukan robek-robek jelek atau gimana. Karena vintage distress, jadi distress tuh wajar gitu ya. Dalamnya flannel line. Dalamnya seperti ini ya. Dalamnya saya suka banget. Jadi bukan active jacket, kalau active jacket biasanya warna hitam, polos dalamnya. Kalau ini flannel, ada garis-garisnya. Flannel line jacket, ini made in Mexico ya guys ya. Saya mau bandingin sama yang punya saya, ini punya saya nih.
ini dia jaket Michigan yang punya saya, dan ini jaket yang bakalan saya jual di Liberty Street. Dua-duanya ukuran L sama, karena saya juga pakai L. Jadi si jaket Carhartt ini biasanya saya double sama hoodie. Jadi hoodie dulu, abis itu baru jaket Carhartt. Itu baru kelihatan bagus ya, keren gitu si jaketnya. Cuma saya nggak bahas jaket punya saya. Saya bakalan bahas jaket yang ini, warna coklat tua. Warna coklat tua, ini keren banget sih. Si lamoinnya masih kayak gini, masih dari kulit. Jadi kalau misalkan kalian nemu, ini berarti vintage. Made in-nya made in Mexico. Jadi kekurangannya cuma ini aja guys, distress gitu ya. Oke, saya mau pakai biar kelihatan, biar kalian ada ide gimana kalau pakai jaket Carhartt Michigan ya, vintage. Ini saya nggak pakai apa-apa dalamnya, biasanya saya double sama hoodie, soalnya lebih keren gitu. Oke guys, seperti ini ya guys ya. Kalau kalian pakai jaket Carhartt Michigan vintage, agak besar, tapi memang sekarang kan zamannya yang baggy-baggy gitu, yang gede-gede gitu ya, jadi nggak masalah sih. Oke, nah ini bintang saya nih buat di batch ini bintang saya, Carhartt Detroit vintage ya, distress tuh ada kayak gini-gininya, udah ada kayak robek-robek kondisinya, itu namanya distress ya guys ya. Dan dalamnya juga flannel, kotak-kotak gitu, sama. Ini juga made in Mexico, ukurannya L, large. Carhartt Detroit Vintage itu paling laku di US gitu, karena dipakai banyak selebriti ya. Contohnya kayak Justin Bieber dan artis-artis yang lain pakai jaket Carhartt Detroit. Saya kasih ide gimana kalau kalian pakai jaket Carhartt Detroit ya. Kalau Detroit biasanya nggak usah di double sama hoodie atau misalkan sama apapun ya, udah bagus gitu jaketnya, jadi udah kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Wah, distressnya tuh bikin kita makin keren gitu, atau gimana gitu ya, jadi makin pede aja. Nih kondisinya seperti ini, bisa kelihatannya distressnya kayak robek-robek seni nih gitu. Warnanya juga udah semi-semi pudar. Seperti ini kalau dari belakang. Saya pribadi suka sih. Kalau saya nggak jual, saya bakalan pakai ini ya buat di video. Soalnya ini keren banget dan pasti orang banyak orang yang ngeliatin gitu. Kalau kalian pakai jaket Carhartt Detroit di khususnya di Soho ya, daerah Soho. Ini juga lambangnya masih seperti ini, masih pakai kulit warna coklat. Carhartt bukan yang warna putih ya, karena ini vintage. Dalamnya seperti ini. Ada resleting, saya baru tahu. Masih normal guys resletingnya. Semuanya kelihatan normal ya, kancing, resleting. Coba kita tes resletingnya. Resletingnya masih normal. Masih normal guys resletingnya guys. Nggak ada yang rusak atau nggak ada yang gimana gitu. Oke, jadi saya punya dua jaket Carhartt vintage. Jadi kalau misalkan kalian mau, silakan ditunggu di Liberty Street. Nanti begitu diposting, bisa kalian beli di Liberty Street. Next, saya ada jaket ini, warna krem, semi-semi coklat gitu. Yang pertama, ada SpongeBob. Ini ukurannya S, made in China, dari Nickelodeon. Masih ada labelnya dari Nickelodeon ya, SpongeBob. Depannya seperti ini, gambar Patrick lagi nyemburin air. Dan belakangnya saya suka banget, nanas. Ada SpongeBob-nya, ada Patrick-nya. Ini cewek cowok masuk kayaknya. Terus bahannya tuh halus. Kayaknya sih 80% polyester, 20% cotton ya. 2023. Buatan tahun 2023 ini kayaknya baru banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka SpongeBob, jadi bisa dibeli di Liberty Street ya. Ini saya dapat dari Crossroads. Crossroads itu pengganti Goodwill ya. Terus next, saya punya Billionaire Boys Club. Billionaire Boys Club seperti yang kita tahu ya, dia punyanya clothing kan, punyanya Pharrell Williams. Jadi depan seperti ini logonya, belakangnya juga sama seperti ini. Jadi bolak-balik sama gitu ya. Ini ukuran XL, saya pernah coba ukuran XL, karena saya nggak pakai XL, jadi si lehernya tuh agak lebar gitu ya guys ya. Dan ini kondisinya tuh nggak ada talinya, di yang buat hoodie-nya tuh, yang buat kepala hoodie-nya tuh nggak ada talinya guys. Tuh, jadi kondisinya minusnya cuma itu aja. Sama mungkin beberapa warna pudar ya, kayak gini nih, nggak ada talinya.
Tapi ini cocoknya untuk orang yang berbadan agak besar ya, karena ini XL, XL-nya tuh gede-gede banget gitu loh. Jadi bukan XL seperti yang saya biasa pakai untuk kaos atau jaket, biasanya lebih kecil, tapi ini tuh enggak, XL-nya tuh agak gede gitu. Jadi kalau misalkan orang yang suka pakai M, pakai XL ini, itu kayaknya kurang cocok guys. Jadi apalagi badannya yang terlalu kecil ya, itu kayaknya kurang cocok karena si lehernya tuh bakalan memble. Gede banget lah lehernya gitu. Jadi tidak disarankan buat orang yang berbadan kecil pakai ini gitu loh. Enaknya sih badannya yang agak besar, tinggi gitu, baru cocok buat pakainya. Jadi si lehernya tuh ngepas gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian suka Billionaire Boys Club sama Nickelodeon SpongeBob, bisa dibeli di Liberty Street di batch ketiga, oke? Nah, saya juga punya nih Billionaire Boys Club lagi. Ini pemakaian saya pribadi, saya juga selalu pakai di video. Kemarin ada yang nanyain, "Bang, dijual nggak jaket hijaunya?" Coba kalian bisa komen di bawah, ini saya jual apa enggak gitu ya. Kalau misalkan saya jual, ya jual. Kalau misalkan enggak, ya jangan gitu. Saya masih mau pakai. Billionaire Boys Club, made in China, size-nya size L. Oke, jadi kalau misalkan, silakan komen di bawah kalau misalkan kalian mau jaket ini, jaket saya pribadi. Saya bisa jual di Liberty Street kalau kalian mau, tapi kalau enggak ya udah, saya bakalan simpan buat saya pribadi gitu ya. Karena saya suka juga jaketnya warna hijau, ada lambang Billionaire Boys Club di sini. Oke, jadi itu ya perjaketan. Oke guys, next saya punya kaos ya. Jadi saya punya beberapa kaos. Saya punya 3 kaos actually. Saya punya 3 kaos. Yang pertama kaos Blink 182 Tour 2011 Honda Civic Tour. Jadi tournya itu mereka bareng sama Fall Out Boy. Print logo seperti ini ya. Kelinci ciri khas Blink 182. Terus warnanya pada tahun 2011 itu mereka menggunakan lambang ini, Blink 182. Warnanya juga begini. Belakangnya ada daftar tour mereka kemana aja gitu ya. Ini adalah band kesukaan saya sepanjang masa, jadi saya pengen ada gitu di Liberty Street. Masa sih nggak ada gitu loh, kayak band favorit saya dijual di toko saya sendiri gitu ya. Terus yang kedua, kaos NASCAR. Cuman kaos NASCAR-nya ini ada nodanya guys, kalau kalian bisa lihat nih. Ini ada nodanya seperti ini ya. Warna kuning, kalian bisa lihat udah jelas tuh di kamera kayaknya. Labelnya bukan label gantung ya, bukan tag gantung, tapi print gitu. Kemarin ada yang nanya kenapa beli yang print. Kalau saya nggak dapet guys, saya nggak dapet yang tag gantung, jadi saya dapet tagnya cuma tag print aja. Dari NASCAR ya, made in Honduras. Terus warna merah, pink seperti ini. Saya mau coba, kalau untuk masalah noda sih saya mau coba cuci dulu sebelum dipasang di Liberty Street ya. Kalau misalkan saya nggak dapet ini nodanya, saya bakalan jual as it is gitu loh. Saya bakalan taruh di deskripsi kalau misalkan ini tuh ada noda kuningnya gitu dan susah untuk dibersihkan gitu loh. Saya bakalan taruh itu gitu loh. Jadi saya harus jujur ya, kalau mau jualan tuh harus jujur, kita nggak bisa bohong ya. Oke. Yang terakhir, ini kaos terakhir yang saya punya nih. Saya punya Anti-Social Social Club ASSC made in US XL. Ini made in US ya, XL. Ini saya pribadi suka warna pink. Cewek sama cowok kayaknya bisa masuk. Jadi nggak jadi masalah cewek apa cowok gitu loh. Buat kalian yang suka ASSC warna pink XL, silakan dipesan di Liberty Street. Kaosnya cuma 3 untuk saat ini. Kenapa saya nggak beli banyak kaos di batch ketiga ini? Soalnya kaos di Liberty Street masih banyak yang belum keluar. Jadi saya harus ngeluarin itu dulu baru saya beli yang lain lagi gitu ya. Nah, saya punya satu kaos jersey vintage 2009-2010 Arsenal made in Indonesia. Nike XL. Nih kalau kalian bisa lihat, made in Indonesia. Ada robekan sedikit di sini logonya. Kayak pecah gitu logonya. Cuman nggak jadi masalah. Masih terlihat bagus, masih terlihat keren. Van Persie, nomor 11 ya. Saya bukan The Gunners, saya bukan penggemar Arsenal. Cuman saya suka si Van Persie-nya ini pada saat dia di Arsenal gitu ya. Ini keren banget sablonanya. Persis sama kayak jersey baseball yang saya pernah punya. New York Yankee, Pittsburgh, sama Blue Jays ya. Printan tuh kayak gini. Kualitasnya bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian suka Arsenal 2009-2010, bisa di beli di Liberty Street di batch ketiga. Sekarang kita move ke pertopian, oke? Okay? Let's go. Oke, guys. Jadi ini ada beberapa topi yang saya udah beli ya. Saya udah pesen entah itu di kita nyari di video bareng-bareng atau misalkan
saya beli online juga. Untuk topi ini saya nggak bakal nyebut satu-satu, tapi saya bakalan ngasih lihat satu-satu kalian sekaligus kita ngecek visornya ya. Soalnya kemarin yang saya dapat masalahnya itu yang saya jual di Liberty Street sebelumnya itu masalahnya itu banyak di visor ya. Visornya lemah, bengkok atau gimana. Jadi sekarang kita sekalian ngecek si visornya aja sekaligus ngeliatin kalian topi-topinya ya. Oke, let's go. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini ya. Yang pertama, saya punya Los Angeles LA 714 New Era. Dalamnya seperti ini. Visornya kita cek bagus. Yang bagus kita pisahin ya, yang jelek kita juga pisahin nanti. New York Jets. Dalamnya seperti ini. Masih bagus. Bass Pro Shops. Ini topi favorit saya. Kalau misalkan saya nggak jual, saya pasti ambil ini. Visornya bagus. Dalamnya seperti ini ya. Made in Vietnam. Oke. Okay. Ini ada Golden State Warriors. Kayak gini. NBA. Tapi bukan New Era ya. Warriors. Visornya. Masih bagus. Next ada Lions International. Ini bahan corduro ya guys ya. Made in China, OSFA. OSFA tuh kebanyakan one size fits all. Jadi apa ukuran apa aja masuk gitu ya di kepala orang ya. Oke, next saya punya Final Moscow 2018 Adidas. Dalamnya kayak gini. Cek visornya. Masih bagus. Ini ada Bears Big Red Dry Fit dari Nike, dalamnya seperti ini. Oke, okay. Cek visor. Masih bagus. Ada FIFA World Cup Russia 2018. Lambangnya ada di belakangnya juga. Depannya seperti ini, dalamnya kayak gini. Cek visor. Masih bagus. Next, saya punya Boston Red Sox Champion 2018 World Series. Dari New Era, dalamnya kayak gini. Belakangnya begini. Depannya begini. Cek visornya. Ini kalau nggak salah Orlando Magic ya. 47 brand. NBA. Cek visor. Masih bagus. Next dari 47 brand juga. NFL. Saya nggak tahu ini tim apa. Kalau tahu silakan komen di bawah. Dalamnya kayak gini. Cek visornya. Oke, masih bagus. Ini Oregon University. Seperti ini dalamnya, depannya, belakangnya seperti ini. Kita cek visor, masih bagus. Ini Boston Red Sox lagi. Ada lambang Boston Red Sox ini. MLB, Champion 2018, snapback New Era. Cek visornya, masih bagus. Dalamnya kayak gini ya. Sounders FC Seattle, ini bola ya, MLS Adidas. Dalamnya kayak gini, belakangnya seperti ini, Sounders FC. Cek visornya, masih bagus. Chicago Bulls, tapi bukan New Era. Dalamnya seperti ini, warna hijau. Adidas, kita cek visornya. Masih bagus. New Era. Ini apa? Cowboys. Cowboys, belakangnya. Depannya kayak bintang, gambar bintang kayak gini. Dalamnya seperti ini, New Era. Kita cek visornya, masih bagus. Ini University of Stanford Cardinal ya, dari New Era. Saya baru lihat college disponsorin sama New Era. College sports ya. Dalamnya seperti ini, kita cek visornya, masih bagus. Ini New York MLB ya. Ini kalau nggak salah New York Giants. MLB, dalamnya seperti ini. Authentic Collection, New Era. Cek visornya. Masih bagus, tapi agak lemah, tapi masih bagus. Ini C, saya nggak tahu ini apa nih, tim apa. Dalamnya seperti ini ya, guys. Cuman polosan, terus tulisan C aja. Cek visornya, visornya bagus, oke. Okay. Oke, itu grup 2, kita pisahin. Oke, okay, next. Saya punya New England Patriots. Dari Mitchell and Ness. Bukan New Era. Seperti ini, NFL vintage ya, cek visor, masih bagus. Terus ada New York, ini kalau nggak salah New York Giants ya. New Era juga, 713, dalamnya seperti ini.
belakangnya kayak gini. Kita cek visornya. Bagus. Ini ada New York Islander 47 brand. 47, dalamnya kayak gini. Belakangnya nggak ada apa-apa. Kita cek visornya. Sih bagus. Next, nah ini favorit saya juga nih, The North Face. Guys, The North Face dalamnya kayak gini. Made in Bangladesh. Cek visornya, visornya masih bagus. Oke. Okay. LA Lakers dari New Era, dalamnya seperti ini, belakangnya nggak ada apa-apa, masih ada stikernya. Cek visornya, visornya keras banget, masih bagus banget. The Show, New Era, The Show NFL dari PlayStation. Di sini ada tulisan All Rise. Oke, bagus banget, genuine merchandise, dalamnya seperti ini ya, guys. Belakangnya ada tulisan The Show. Cek visornya, masih bagus. Ini ada New York Islander juga. Nah, ini dari Zephyr. Dalamnya seperti ini. Belakangnya kayak gini. Depannya seperti ini. Terus kita cek visornya. Masih bagus, guys. Flyers. Ini dari Zephyr juga. Warna orange. Hijau dalamnya. Luarnya warna hitam, orange. Cek visornya. Masih bagus, guys. Oke. Kita pisihin yang bagus-bagus, oke. Oke, next saya punya topi NASCAR ya. Topi NASCAR ini dari UPS. UPS Racing nomor 4. Nomor 6. UPS Racing nomor 6. David, siapa namanya gitu. NASCAR Chase. Emang kalau NASCAR tuh dari Chase ya selalu ya. Kayak gini modelnya. Ini bagus banget. Visornya juga keras banget. Next, topi NASCAR lagi. DuPont. Jeff Gordon 24. Saya pernah punya kaosnya. Udah dijual di Liberty Street dan udah sold ya, kalau nggak salah. Nomor 24, Jeff Gordon, Motorsports. Dalamnya seperti ini. Depannya kayak gini ya. Cek visor. Masih bagus. Next, masih topi NASCAR juga. Kellogg's 5 Car Quest. Depannya seperti ini. Belakangnya Hendrick Motorsports. Dalamnya kayak gini. Kita cek visor. Masih bagus, guys. Ada Stanley, Best Buy Racing Team. Official NASCAR 2008 ya, pit cap. Ada tanda tangannya juga di sini. Ada tulisan NASCAR juga di sini. Dalamnya kayak gini, guys. Kita cek visor. Masih bagus. Next, saya punya dua Trucker Hats. Trucker Hats, Center Ice, Reebok. Ini dari NHL ya. NHL saya kurang tahu tim apa ini, tapi ini ice hockey NHL, bagus banget. Visornya bagus. Ini Ducks, ini juga NHL kalau nggak salah. Captivating, dalamnya seperti ini. Trucker hat, Trucker hat itu modelnya kayak gini ya, guys ya, kayak Chrome Hearts. Trucker hat belakangnya bolong, itu namanya Trucker Hats. Dan kemarin ada yang nanya, bang, topi Chrome Hearts-nya dijual nggak? Nggak, kebetulan nggak, guys. Jadi ini pemakaian pribadi, jadi saya nggak, jadi mohon maaf ya, nggak dijual buat Chrome Hearts-nya. Jadi, karena ini susah banget nemuinnya, guys. Jadi, saya harus nikmatin dulu ya, kan ntar mungkin kalau udah bosen baru saya jual gitu ya, topi Chrome Hearts ini. Oke, next. Ini ada San Francisco Giants World Series Champion 2012. World Series MLB Baseball, seperti ini dalamnya. Cek visornya, bagus. Oke, guys, grup terakhir di pertopian. Saya punya, ini saya udah pisahin ya, yang visornya kurang bagus atau yang menurut saya kurang layak gitu ya, kurang bagus. Kayak ini, Ace. Ini topi MLB baseball, dalamnya kayak, dalamnya seperti ini ya. Tapi ini ininya lemah banget. Jadi kalian tahu yang mana topi-topi yang visornya lemah gitu ya, atau visornya bengkok atau gimana. Ini satu. Terus yang kedua ini ada C, saya nggak tahu ini tim mana. Ini dari New Era. Kayak gini belakangnya, dalamnya seperti ini. Ini tuh masih keras, guys, cuman kelihatan bengkok nggak sih? Menurut saya ini kelihatan bengkok, jadi saya masukin ke grup yang visornya lemah gitu ya. Ini juga ada C, saya nggak tahu ini tim mana. Ini juga ada topi New Era.
Era seperti ini warna emas ya. Cuman sayang banget ininya bengkok. Kelihatan ya. Ininya bengkok. Jadi saya masukin ke grup yang visornya bengkok. Celtic, Boston Celtics. Ini topi Army. Ini sebenarnya saya suka, cuman ininya agak bengkok sedikit ya. Jadi saya juga bakal masukin di deskripsi kalau ini bengkok gitu ya. Jadi kalian bisa tahu New Era dalamnya seperti ini, belakangnya seperti ini, Army ya. Jadi saya masukin ke yang kurang bagus. Ini ada Obey. Kenapa saya masukin ini ke yang kurang bagus? Soalnya ininya yang buat di belakangnya tuh robek guys. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi robek. Jadi tapi saya tetap bakal jual dengan kondisi seperti ini. Jadi setidaknya kalian tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Karena kita sebagai penjual ya kita harus jujur dengan kondisi ya. Kita tidak boleh memanipulasi ya keadaannya. Ini New York Yankee. New York Yankee sebenarnya masih bagus. Masih bagus, sumpah masih bagus. Kalau ada yang masih bagus, kalau kalian mau ini masih bagus sebenarnya. Cuman kelihatan bengkok sih, menurut saya kelihatan bengkok ya. Nggak tahu ya kalau di kamera seperti apa. Nih, agak bengkok sedikit. Jadi saya masukin ke bagian yang kurang bagus. Oke, jadi segitu aja guys buat topi, buat review topinya. Review topinya tadi lumayan banyak. Mungkin saya punya sekitar 25-30 topi ya buat di batch 3. Jadi tungguin aja kalau misalkan kalian udah ngincer-ngincer topi yang mana yang kalian mau beli ya. Seperti biasa, harganya nggak terlalu mahal. Terus yang rusak-rusak juga, yang visornya lemah, saya juga bakalan taruh di deskripsi ya kalau visornya bengkok atau lemah gitu ya. Jadi ya segitu aja buat review topi, oke? Let's go! Oke guys, jadi segitu aja videonya, video reviewnya. Mudah-mudahan kalian suka, mudah-mudahan kalian udah tahu yang mana barang-barang yang mau kalian beli, gimana barang-barangnya, kondisinya seperti apa, oke? Jadi segitu aja videonya, saya Joeska. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!